Ya, coba ajak anak-anak kita untuk ikut bersama. Karena ada keutamaan waktu sahur. Itu adalah waktu yang utama dalam satu hari. Waktu yang paling utama itu adalah waktu sahur. Ya, yaitu sebelum fajar. Menjelang azan fajar, azan subuh. Itu adalah waktu yang utama karena Allah turun ke langit dunia. Alangkah indahnya kalau kita sekeluarga bangun pada waktu yang utama itu. Berdoa kepada Allah kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Ya. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk bangun dan menghidupkan suasana rumah di waktu yang utama itu, yaitu waktu sahur. Ya, walaupun mereka enggak berpuasa, anak-anak kan biasanya belum puasa. Jangan mereka diusir ketika mau ikut bersama kita di dalam makan sahur atau dalam saat ketika kita berbuka, supaya mereka juga bisa merasakan atmosfer bulan Ramadan misalnya, atau atmosfer puasa, yaitu apa? Makan sahur, berbuka, supaya mereka merasakan indahnya ibadah puasa itu, ada sahur, ada berbuka, makan-makan. Jadi tidak yang teringat bukan laparnya. Ini bagi anak-anak memberikan satu efek yang sangat positif, yaitu mereka cinta ibadah puasa. Ibadah puasa bukan ibadah yang menyusahkan, melelahkan. Ya, tidak mengenakan bagi anak-anak karena enggak makan. Karena yang mereka ingat ada makan sahur, ada makan berbuka.